Baby Amena dapat kado mewah dari Verrel Bramasta, harganya disorot, ngeri lihat angkanya. Satu persatu sahabat Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah mulai menjenguk putri mereka, Amena Hana Nur Atta. Salah satunya adalah Verrel Bramasta yang hadir bersama adik serta ayahnya. Dari unggahan media sosial, Verrel nampak begitu gemas ketika bertemu baby Amena. Putra Vena Melinda itu juga memuji paras cantik keponakan barunya. Keponakan aku, gemes, gemes, gemes banget. Hai cantik, kata Verrel Bramasta di Instagram Story, Minggu, 27 Februari 2022. Verrel diketahui membawa kado mewah saat menjenguk baby Amena. Dilihat dari unggahan Instagram Story Atta Halilintar, kado yang diberikan Verrel adalah tas serta sepatu dari rumah mode ternama. Tak lama setelah unggahan tersebut dibuat, detail merek dan harga kado spesial Verrel Bramasta diulas oleh akun Instagram Fashion _ Aurelia Hermansyah _ Atta. Ternyata harga kado tersebut tak main-main. Tas merek Gucci yang diberikan oleh Verrel harganya diperkirakan mencapai sekitar 30,8 juta rupiah. Sementara harga sepatu untuk baby Amena diketahui mencapai angka 2,3 juta rupiah. Berasal dari merek ternama dan harganya mahal, kado Verrel Bramasta langsung mencuri perhatian netizen. Tak sedikit yang takjub dengan hadiah branded yang diterima oleh baby Amena dari sahabat kedua orang tuanya.